Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel COC Bebas Tapi Sopan. Yang pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan atau menghadirkan gimana caranya apabila WhatsApp kita diblokir sama orang lain, teman-teman. Jadi tidak usah panik. Dan ini sangat mudah sekali. Tidak usah mengganti nomor, tidak usah memakai handphone lain, dan juga tidak usah menggunakan aplikasi lain, teman-teman. Pokoknya ini real dan mudah sekali bisa digunakan lagi, yaitu mengupdate kembali WhatsApp yang kalian pakai sekarang. Jadi contohnya kadang-kadang namanya juga manusiawi ya, teman-teman. Apabila kita lagi seru-serunya chattingan, lagi memanas-memanas chattingan, entah itu dengan teman, dengan keluarga, dengan pasangan, bahkan dengan mantan apabila yang punya mantan, tapi tiba-tiba lagi seru-serunya diblokir, teman-teman. Nah, di sini saya hadir untuk kalian dan memberikan solusi gimana caranya biar WhatsApp kalian yang diblokir itu bisa aktif kembali dan bisa mengirimkan perasaan atau unek-unek yang kalian ingin sampaikan, bisa dikirim lagi ke nomor itu, bahkan bisa ngeledek, teman-teman. Jadi kan mungkin kaget juga dia karena merasa dia udah memblokir, tapi tiba-tiba nomor itu bisa muncul kembali di nomornya, teman-teman. Oke, teman-teman, apabila Anda penasaran, silahkan mencoba atau ikuti saran-saran yang ada di video kali ini, teman-teman. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe, teman-teman, agar channel kami ini kedepannya semakin berkembang. Dan kepada teman-teman yang baru mampir atau baru menemukan video ini, silahkan mampir dan like, comment, and subscribe, teman-teman. Dan sekalian dinyalakan tombol loncengnya, teman-teman, agar notifikasi atau pemberitahuan setiap konten-konten yang saya hadirkan bisa kalian tonton, teman-teman. Oke, teman-teman, silahkan untuk mencobanya dan mengikuti videonya, teman-teman. Jangan lupa, jangan di skip atau jangan dicepetin, teman-teman, biar video yang saya sampaikan tidak gagal fokus atau tidak gagal paham, teman-teman. Oke, selamat mengikuti seperti berikut ini. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Oke, untuk memperjelas lagi, kebetulan di WhatsApp saya ada yang blokir, teman-teman. Oke, lalu kunjungin aja langsung mana yang telah memblokir. Ini yang paling bawah, teman-teman, yang bacaannya PHP. Jadi singkat ceritanya seperti ini, bahwa dia masuk ke klien saya atau gabung langsung dia ngechat bahwa dia ingin fokus kerjanya dan supaya akunnya yang sudah maksimal, katanya ada yang nerusin. Lalu saya chat dan dia ngasih nomor WA, ternyata betul WA-nya, tapi ternyata dia hanya bercanda karena langsung diblokir. Nah, ini udah dua kali saya aktifin, teman-teman, blokirannya atau dibuka lagi blokirannya karena sekalian ngetes ilmu, teman-teman, ternyata bisa. Oke, seperti ini tata caranya, silahkan untuk mengikuti. Jadi yang pertama langsung kunjungi aja, teman-teman, setelan WhatsApp. Jadi kita langsung pergi ke setelan WhatsApp. Jangan salah paham, teman-teman, jangan perginya ke dokter atau ke dukun, nanti malah berabe. Jadi ke pengaturan atau setelan WhatsApp, langsung lanjut ke akun. Nah, di sini, teman-teman, langsung tekan ganti nomor, lalu tekan lanjut. Nah, di sini silahkan yang paling atas masukkan nomor kalian yang sekarang pakai di WhatsApp. Oke, nah, langsung ditulis lagi kembali, teman-teman. Cuman yang di bawah ini ditambahkan satu angka, teman-teman. Oke, tulis lagi kembali. Nah, di belakang ditambahkan terserah apa aja. Oke, saya untuk contoh ditambahkan angka 8. Oke, tekan lanjut. Jangan lupa angka 8-nya, teman-teman, nanti ditulis lagi soalnya. Jadi tambahan angkanya angka 8. Nah, di sini, teman-teman, tertera terserah kalian mau dikasih tahu
semua orang atau semua kontak atau khusus atau kontak saya saja, pokoknya ini tidak ada hubungannya atau tidak ada masalah. Oke, lalu saya tekan selesai. Nah, teman-teman akan muncul seperti ini dan tidak akan ada pemberitahuan teman-teman. Jadi untuk kodenya ditunggu aja sebentar, nunggu yang bacaan panggilan saya atau gambar telepon nanti sudah berubah warna dan bisa ditekan, karena kalau sekarang ini tidak bisa ditekan teman-teman. Jadi nunggu dulu berwarna hijau atau bisa untuk ditekan. Oke, ditunggu sejenak teman-teman, diharap bersabar, karena orang bersabar itu disayang emak teman-teman. Santuy, pokoknya santuy guys. Oke, seperti ini teman-teman. Tinggal dimasukin aja. Oke, dimasukkan aja teman-teman kodenya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita cek yang tadi memblokir. Tuh kan teman-teman, sekarang sudah aktif kembali. Oke, saya kirim pesan teman-teman buat dia. Cilukba. Ternyata dianya lagi nggak aktif teman-teman. Pokoknya ini lihat sudah nyala lagi teman-teman. Tuh, video yang saya kirim juga nyala lagi sekarang, cuma sudah dihapus. Oke. Nah, jadi teman-teman seperti itu teman-teman. Jadi bisa diulang kembali, kalau diblokir lagi bisa seperti lagi itu lagi teman-teman. Jadi tinggal tambahkan aja satu nomor di belakangnya, dan untuk mengembalikannya lagi ke nomor kita yang normal teman-teman. Oke, ikutin seperti berikut ini. Jadi kita kembali lagi ke setelan akun WhatsApp kita teman-teman, kembali ke akun, lalu tekan ganti nomor, lalu tekan lanjut. Nah, di sini masukkan nomor kita atau nomor kalian yang kalian pakai dan belakangnya yang ditambahin angka tambahan tadi teman-teman, yaitu angka 8 ya teman-teman. Dan masukkan ke telepon yang normal kembali teman-teman, yaitu yang belakangnya tidak ditambahin satu angka. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita tekan lanjut. Nah, kalau ini pemberitahuan konfirmasinya pasti akan muncul teman-teman, langsung otomatis. Teman-teman langsung secara otomatis kembali lagi ke nomor kita semula, menunggu memverifikasi teman-teman. Oke, kembali normal seperti semula. Nah teman-teman, jadi seperti itu tip atau trik tutorial yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman. Jadi mudah-mudahan bisa berguna atau bermanfaat untuk banyak orang teman-teman. Silahkan diikuti dan silahkan untuk dicobanya teman-teman, apabila WhatsApp kalian ada yang blokir teman-teman.
Jadi tinggal ikutin aja seperti yang saya berikan contoh seperti barusan teman-teman. Dan untuk mengembalikannya ke nomor semula, yaitu tinggal dimasukkan kembali, atau yang tambahan huruf di belakangnya tinggal dikembalikan kembali supaya nomor kita jadi normal seperti semula. Oke teman-teman, pertemuan pada kesempatan kali ini cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk banyak orang teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman, supaya channel kami ini kedepannya semakin berkembang dan lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, sekian dulu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam selalu bahagia. Dadah. So high.